Ya Hamid. Yuk. Kaji Saida. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin li qaumin yatafakkarun. Amma ba'du. Hadratul mukarramun, para ulama yang kami ta'zimkan, para sesepuh desa Wonoanyar yang kami hormati, sahibul hajah yang kami hormati, para pengiring dan mempelai berdua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga kita semua dapat memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Mudah-mudahan dengan doa restu para hadirin sekalian, kedua mempelai dapat melangsungkan pernikahannya mulai di dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para hadirin ingkang kula hormati, kula atas nama wakil saking keluarga besar almarhum Bapak Paninggih, niku rombongan saking Wonorejo, kula mewakili Ibu Romla. Nomor setunggal tujuan kula sareng rombongan boten lain datuk mriki niku niat silaturahim. Mugi-mugi dengan adanya silaturahim niki, kula kali panjenengan bakal diparingi barokah umur, barokah rezeki lan barokah keturunan. Selamat kali kula atas nama wakil kula nyampaikan salam takdimipun keluarga besar mempelai putra, dumateng keluarga besar mempelai putri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor tiga, kula atas nama wakil bahwasanya kula menyerahkan Ananda Mas Agus dumateng keluarga besar mempelai putri, khususipun derek kula Mbak Pauti, kula lenyeluk mantannya niki Mbak Pauti. Kirangan nami disini Mbak Nafiah ngetena. Loh kula berharap keluarga meriki nerami Mas Agus dengan segala kekurangan, dengan segala kelebihan, karena di dunia ini tidak ada yang sempurna kecuali kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin ingkang kula hormati, kula namun pesen dumateng kemanten kali, Mbak Pauti njenengan sampun menjadi ibu guru. Mergawe kula grogi pidhato dipriki. Soale nopo kemantene niki Bu Guru TK. Dadi gak ono tuweke nggih. Seneng tok ngeten lho. Dadi kula rada grogi. Lah kula pesen sak mangke Mas Agus wis tak serahno yang panjenengan. Mulai sak niki kalian berdua dengan mengucapkan
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala haula wala quwwata illa billah. Sampean niati rumah tangga niat krono mencari ridhoni Allah Subhanahu wa taala, ini ku niat ibadah. Soalnya di dalam rumah tangga kita tidak semudah membalikan telapak tangan. Rintangan coba tugi mriko, coba tugi mriki bakale teko. Merga ini kula pengin rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, cuma sabar kali ikhlas. Lan banyak ikhlas niku kita tanamkan di hati kita, maka kita akan selamanya menjadi orang yang bersyukur dan ikhlas atas qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kemantan kali niki kelawan barokah doa restu panjenengan sedaya, kemantan kali niki kalian Allah bakal diparingi barokah umur, barokah rezeki dan barokah keturunan. Pergaeliku Mbak Pauti kali Mas Agus, Anda berdua harus saling mencintai kekurangan, bukan mencintai kelebihan. Karena dengan kita mencintai kekurangan pasangan kita, maka insya Allah kita digolongkan menjadi orang yang ikhlas. Amin. Allahumma amin. Para hadirin ingkang kula hormati, kula sing terakhir kula atas nama wakil kula nyuwun agungipun pangapunten menawi kula rombongan saking Wonorejo wonten sikap sing boten nyajakaken dumateng maneh sahibul hajah khususipun, kula atas nama wakil kula nyuwun agungipun pangapunten lan kula matur nuwun sanget atas sambutan keluarga mriki. Mugi-mugi Allah taala ingkang bales diparingi barokah umur, barokah rezeki lan barokah keturunane. Amin. Allahumma amin. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi membawa manfaat bagi kita sekalian, khususnya kepada mempelai berdua. Amin. Amin. Allahumma amin.